indahnya tanah Papua. Sepotong surga yang jatuh di bumi ini, sudah selayaknya kita syukuri keberadaannya, menjadi bagian dari negara Indonesia. Namun demikian, pembangunan kesehatan di Papua masih perlu mendapat banyak perhatian. Ibu yang melahirkan dengan selamat, jumlahnya masih di bawah target rata-rata nasional. Begitu pula dengan bayi-bayi yang lahir sehat. Malaria dan penyakit vektor lainnya masih perlu mendapat perhatian. Gizi juga memberi pengaruh besar terhadap generasi bangsa di tanah Papua ini. Perilaku ibu memberi ASI eksklusif 6 bulan, rumah tangga yang sehat, jamban yang bersih, hingga rajin mencuci tangan dengan sabun, akan membuat tingkat kesehatan di tanah Papua ini menjadi lebih baik. Sail Raja 4, sebuah pagelaran akbar di bulan Agustus 2014 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya event tersebut, setiap negara menoleh, menyaksikan, dan merasakan langsung potensi dan keindahan daerah di perbatasan dan kepulauan. Hal ini menjadi semangat bagi daerah untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam pembangunan. Sebagian besar sektor negara hadir untuk memeriahkan Sail Raja 4. Seperti halnya Kementerian Kesehatan yang berkesempatan untuk turut ambil bagian dalam event yang luar biasa besar ini. Sejak awal, Kemenkes memiliki kebijakan khusus dalam pembangunan kesehatan di daerah kepulauan dan perbatasan, yaitu penempatan tenaga dokter di puskesmas terpencil, rumah sakit bergerak, flying healthcare, pemenuhan dan kelancaran suplai obat-obatan, serta pengembangan puskesmas siap ponen. Dalam rangka meningkatkan hal tersebut, Kemenkes menggelar berbagai acara bakti sosial di lapangan. Pemeriksaan kesehatan, mata, telinga, deteksi dini penyakit tidak menular, bahkan penyakit risiko bagi seluruh masyarakat di Raja Ampat yang dilaksanakan gratis. Posko-posko kesehatan didirikan di titik-titik tertentu untuk membantu puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Pemberdayaan dan promosi kesehatan ditingkatkan dengan adanya pameran pembangunan kesehatan, peningkatan komunikasi, edukasi, dan informasi ke posyandu dan poskesdes, serta peningkatan kesadaran perilaku masyarakat, terutama kepada para ibu dan anak-anak. Sail Raja 4 memang hanya berlangsung tahun ini. Namun semua hal yang ditinggalkan mestinya menjadi sebuah pemicu agar daerah di perbatasan dan kepulauan dapat membangun lebih giat lagi. Kementerian Kesehatan berbangga menjadi bagian dari Sail Raja 4 2014 karena turut membangun cita-cita bangsa Indonesia yang sehat dan sejahtera.